Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas Lionel Messi dalam pembicaraan terkait kesepakatan raksasa senilai 320 juta pound per tahun dengan Arab Saudi. Dalam sebuah pertemuan baru-baru ini, para pejabat Arab Saudi mendesak keras agar Lionel Messi bergabung dengan Liga Pro Saudi pada musim panas ini. Pemerintah Arab Saudi sedang mempersiapkan tawaran kontrak paling menggiurkan dalam sejarah sepak bola, jauh lebih besar daripada kesepakatan Cristiano Ronaldo di Al Nassr, dengan para pejabat yang bersedia memberi Lionel Messi 320 juta pound per tahun atau 400 juta dolar, menurut The Telegraph. Pembicaraan yang dipimpin ayah dan agen Messi, Jorge, sedang berlangsung saat ia bersiap untuk menjadi pemain bebas transfer pada musim panas ketika ia meninggalkan Paris Saint-Germain. Klub Liga Pro Saudi yang akan bergabung dengan Messi masih belum ditentukan, meskipun rival Al Nassr, Al Hilal, disebut-sebut sebagai salah satu kemungkinan. Perjalanan Messi baru-baru ini ke Arab Saudi, yang membuatnya terkena skorsing PSG, datang dengan berbagai macam fasilitas, tampaknya dengan tujuan untuk meyakinkan dia untuk pindah ke negara itu secara penuh waktu. Dalam sebuah siaran pers, negara tersebut mengklaim bahwa ia terpesona oleh seekor elang yang dilatih untuk berdiri di atas bahunya, sementara istrinya Antonella Roccuzzo ikut ambil bagian dalam tradisi lokal dengan mengenakan hama Saudi di kepalanya. PSG akan kehilangan Messi secara gratis pada musim panas ini, dan Arab Saudi kemungkinan akan memberikan persyaratan kontrak terbaik, tapi dia juga bisa memilih Barcelona atau Inter Miami. Messi masih mempertimbangkan pilihannya dan dilaporkan sedang menunggu informasi lebih lanjut dari Barcelona dan Inter Miami. Namun pemerintah Arab Saudi kemungkinan akan terus melakukan kontak dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, comment, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.